Well, hello. Ini adalah Lamian ayam goreng dari Golden Lamian. Ini gue beli di apa namanya? Di Yan Mall BSD melalui GrabFood. Ini baru gue tuang ke sini aja ya, karena susah tempat kecil ini. So, ini lamiannya. Waduh, berantakannya. Menurut gue sih ini paling worth it ya, harganya kan 33.000. Nah tapi ya ramennya seperti ramen lainnya dan ayamnya sih cukup banyak. Ada satu lagi ayam jamur, cuman ayam jamur menurut gue malah lebih dikit. Harganya sama 33.000 juga. Tapi ini menurut gue yang paling worth it gitu. Ini ada kuahnya. Kuahnya tuh kayak ada aroma-aroma jahe gitu sih. Kayak emang pakai jahe sih kuahnya. Ini lamiannya. Tadi gue udah cobain yang nasi Hainam ya. Nasi Hainam sih oke sih. Tapi pas gue campur kuah, mungkin kuahnya kebanyakan juga rasanya jadi hilang Hainamnya, jadi rasa kuahnya doang. Tapi sebelumnya untung gue udah cobain Hainamnya sebelum pakai kuah dan rasa Hainamnya sih oke sih. 33.000 juga itu pakai hemat ya gitu. Value setnya sih menurut gue paling worth it. Rasa kuahnya sih sama ya gitu aja ya. Cuman gue rasa kayak bumbu-bumbunya mereka semua sama deh. Cuman bedanya satu kalau yang kecuali Hainam ya makanya. Cuman kalau misalnya bakmi apa lamiannya ya mereka kayak tambah lebih asin sih kayak sini. Iya kayak lebih asin banding tadi. Ya overall skornya ada 1-10, gue kasih nilai 7,5 lah, oke lah. Jadi udah gitu dulu dan oke, bye.